Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo sudah memiliki dan mengelola sebuah makam yang bernama Makam Muslim Husnul Khatimah. Makam ini letaknya di sebuah bukit di Dusun Madulio, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo. Jarak tempuh makam ini sekitar 2 km dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo dengan akses jalan yang bisa dilalui kendaraan bermotor roda 4 sampai ke lokasi makam. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo juga memiliki layanan yang disebut dengan layanan Husnul Khatimah. Layanan ini adalah layanan terintegrasi mulai dari pelatihan atau training pemulasaraan jenazah bagi masyarakat, instansi, takmir masjid, atau kelompok masyarakat yang ingin belajar tentang pemulasaraan jenazah. Kemudian layanan selanjutnya adalah bimbingan talqin terhadap orang atau pasien rumah sakit yang sedang sakaratul maut. Selanjutnya, kami juga melayani pemulasaraan jenazah bagi kaum muslimin di mana saja berada, khususnya di wilayah Kabupaten Wonosobo, baik itu melakukan pemulasaraan jenazah di rumah duka ataupun di rumah sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Dan dengan telah dimilikinya Makam Muslim Husnul Khatimah ini, maka menjadi lengkap dan sempurna pelayanan kami kepada Bapak Ibu untuk mengantarkan dan memakamkan jenazah Bapak Ibu di Makam Muslim Husnul Khatimah. Siapapun Bapak Ibu kaum muslimin dipersilahkan mengikuti layanan ini. Insyaallah kami akan memberikan pelayanan sesuai aturan syariat Islam dan bahkan nantinya insyaallah makam Bapak Ibu juga akan kami jaga dan kami rawat sesuai syariat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin.